Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita unboxing sepatu safety guys. Udah siap guys? Yuk kita langsung unboxing guys. Barang guys. Yap. Unboxing dulu guys. Nah, sepatu safety guys. Safety yang begini nih guys, ini safety banget guys. Ini anti licin guys, bahannya pun mantap, dan ini kulitnya juga kulit jeruk guys. Ini model slide skating. Jadi mantap guys, dan di sini juga ada besinya guys. Sini aku pakai nomor 7. Nomor 7 itu standar 41 guys, dan mereknya kon SNI guys, sudah NSNI. Jadi wah mantep lah nih, anti licin, dibuat kerja proyek, kerja engineering dan sipil. Sepatunya yang ini guys, juga ada keterangan guys. Jadi sepasang sepatu ini pabrik. Kira-kira cocok kan nih guys buat lapangan? Terus cocok ya. Sebelum itu kita ngopi dulu guys, tanggung dibikinin. Oke, satu lagi. Satu sepatu safety ini juga dapat melindungi seluruh kaki kita, guys. Dari ini ujung, dampal, dan ini pun bahannya mencengkram, anti licin. So, mantap lah pokoknya. Ada rekomendasi sepatu safety lain guys, bisa langsung di komen bawah guys. Ini itu mereknya Cita, udah standar NSI banget guys buat sepatu-sepatu safety guys. Yuk kita coba sepatunya guys. Oke, ini kita coba sepatunya guys, mod nggak guys? Nah, sepatu safety lama nih, udah pada lecet depannya, tapi aman banget guys. Wah, ini benar-benar safety guys tuh. Ada besinya guys. Sebelah juga aman guys. Sepatunya lama juga, dampal juga masih utuh guys tuh. Oke, kita singkirin dulu yang lama guys. Shoo. Nah, kita pakai stopper dulu guys, yang
Wih, mantep guys. Artinya bagus banget guys. Ya, bahannya pun mantep nih guys. Benar-benar besi banget guys. Udah hancur juga, tetap kokoh. Oke, itu aja guys. Unboxing dari kita guys. Oke guys, terima kasih sudah review unboxing sepatu safety guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut ngopi lagi guys. Mantap guys. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.